Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Welcome back to my channel Dulur Sim Guring. Jumpa lagi bersama saya dan juga keluarga saya. Dan di sini kami akan melakukan camping bersama, makan-makan bersama dan masak-masak bersama. Untuk kalian yang ingin tahu keseruan video kali ini, bisa simak terus sampai selesai. Ayo. Kak, Dek. Teman. Oke, sedulur, sekarang tenda sudah jadi dan di sini saya dan juga istri saya akan mulai masak. Seperti biasa, alat-alat kita sudah disediakan. Ini aja, Pak, ya. Nah, sedulur, jadi sekarang kita mau masak amoy. Makanan. Jadi amoy itu semacam kayak batagor. Batagor ya, mirip dengan batagor. Bahannya ati dibungkus sama kulit pangsit. Ya kan? Nah, ini kita sudah menyiapkan bahan-bahannya, ada pangsit, lalu terigu, lalu penyedap rasa dan juga daun bawang. Sekarang saya mau rebus dulu air untuk mengaduk aci dan juga terigu. Nah, sekarang saya akan tuangkan ini apa ya? Aci ukuran. Kira-kira apa ya? Sekarang bikin apa nih? Jadi ini terigu ya. Acinya lebih banyak. Ini untuk campuran terigu cuma dikit aja. Nah, sedulur, sekarang kita sudah siapkan adonannya dan juga di sini ada kulit pangsit. Sekarang kita potong belah kita menjadi 4 bagian aja. Jadi 4 bagian. Nah, sedulur, sekarang adonannya sudah jadi dan ini dia hasilnya. Sekarang kita akan langsung saja goreng. Sekarang kita panaskan dulu minyaknya. Nah, sedulur, sekarang minyaknya sudah mulai panas. Kita langsung saja masukkan tahap demi tahap adonan tadi. Ada yang besar. Ini kerjanya siapa? Nah,
udah dulu deh. Stop. Hah, stop lagi. Tiga lagi. Dua. Karena kita bawa alatnya seadanya ya. Tahap yang kedua, kita masak adonan yang kedua. Pelan-pelan. Ini mah, sorry. Hati-hati. Oke sedulur, akhirnya sudah jadi juga. Di sini ada Amoy suka-suka buatan kita bersama. Sekarang kita tinggal santap dan nikmati saja. Yuk, sebelum kita makan, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Kita langsung makan saja. Tapi enak. Ayo cenanya di video. Bukan ulang lah. Ini enak kayak gini. Aku juga.
raksasa. Nah, jadi sedulur, karena tadi sebelum kita berangkat kita sebenarnya bawa bekal dari rumah dan dikondisikan masakan yang kita masak kurang, jadi kita tambahkan dengan nasi. Orang Indonesia tanpa nasi belum sempurna, belum dikatakan makan. Mau apa itu? Nah, jadi di sini kita bawa bekal ikan, ikan apa ya ini mama? Mujair. Ikan mujair. Ikan mujair. Lalu dibawakan tempe juga. Sini ada apa ini? Cobek. Kalau kata orang Sunda namanya cobek. Jawa namanya rumbah. Jadi tujuan kita di sini ada berlibur, berkemping dan juga makan-makan bersama. Jadi cucuknya taruhnya di Oke sedulur, sepertinya video ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan simak terus next video dari kami. Terima kasih, salam sedulur. Jangan lupa subscribe.